Oke, selamat siang sahabat, ketemu lagi di suasana pegunungan ya. Ini sebuah curug yang terletak di ujung desa Kemawi. Lokasinya itu sekitar 9 km dari arah jalur Banyumas Banjarnegara, tepatnya naik dari Sokawera. Mungkin kalau Anda sudah tahu jalur itu ya, atau kalaupun belum, mungkin Anda bisa berjalan sekitar ya 20 atau 30 menit dari alun-alun Banyumas. Ini suasananya seri banget guys, masih alam di tengah hutan gitu loh. Tuh lihat ya kan. Nah, ini air terjunnya konon ceritanya ada 7 undak, cuman yang kelihatan di sini cuman 2, karena kalau harus naik ke yang 3, 4, 5 sampai 7-nya itu sangat-sangat ekstrim. Iya, wow, mantap deh, pokoknya mantap, 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 mantap. Ya, ini yang lagi menikmati suasana, nggak tertinggal juga bapak-bapak sama emak-emak guys, sudah tua tapi waduh semangatnya masih so sweet banget gitu loh ya. Nah, ini ada jembatan penghubung untuk melintas dua sungai ini ya. Nah, itu di sana ternyata ada emak-emak yang lagi duduk ya, mungkin nungguin chat kali ya, nggak di chat-chat. Iya, inilah suasana di Curug Gumawang. Airnya bersih banget guys, asli loh. Ini birunya ini bener-bener suasana yang kayak gimana gitu. Hah? Nah, ini tadi ada dua pemuda ya, saya sangat salut sekali karena ternyata mereka datang ke sini itu bukan cuma untuk mandi, tapi ternyata dia itu bawa tuh ada botol kaleng kan. Nah, itu ternyata tadi isi penuh ikan-ikan cutting atau semacam kayak lele-lele liar. Nah, gabus kemudian ternyata dirilis di sini sama mereka, guys. Jadi mereka itu salah satunya termasuk pecinta alam yang patut dibanggakan untuk generasi kita. Oke, kurang lebih begitu ya. Ya, ini ada lagi nih. Satu anak manusia yang perlu dirilis nih. Ya. Oke. Iya. Nah, itu yang lagi pada menikmati suasana indah di Belanda. Oke guys, jangan lupa untuk datang ke Curug Gumawang di Desa Kemawi. Salam hijau Indonesia.